Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kapten Rudi Handoko yang sekarang sedang bertugas sebagai nakoda di kapal Minas Pertamina 35. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, saya beserta perwira dan kru di atas kapal Minas telah berkoordinasi di internal kapal untuk melakukan tindakan pencegahan terpapar virus COVID-19 di atas kapal dengan melakukan pemeriksaan kesehatan kru secara berkala dan mengurangi interaksi dengan petugas darat. Kami juga membentuk tim Satgas COVID-19 di atas kapal yang terdiri dari 5 orang, yaitu Chief Officer, Second Officer, Third Engineer, Ordinary Seaman, dan Mess Boy yang diketuai oleh Nakoda. Selain itu, kami juga menyiapkan ruangan atau kamar isolasi yang sudah dilengkapi dengan peralatan medis seperti tabung oksigen, termogan, tensimeter, oximeter, tes rapid antibody, baju hazmat, goggle, dan masker. Kamar isolasi tersebut akan digunakan jika ada kru kapal yang diduga terpapar COVID-19 sebagai tempat isolasi mandiri dan mencegah tertular ke kru kapal yang lain sebelum dievakuasi ke fasilitas kesehatan di darat apabila diperlukan. Termasuk kami juga menempelkan nomor emergency contact list untuk personal yang dapat dihubungi sebagai tindak lanjut apabila didapati ada kru kami yang mengalami gejala terpapar COVID-19. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, khususnya bagi kami yang sedang berdinas di atas kapal dan rekan-rekan yang ada di manajemen Sorbes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.